Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merangin, dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Merangin pada Jumat pagi, digelar tablik abar di lokasi Merangin Expo. Ribuan orang hadir tidak tanggung-tanggung. Pemkab Merangin menghadirkan penceramah kondang dari Jakarta, yaitu Ustazah Nabila Zainuri untuk mengisi tausiah. Dikatakan Bupati Merangin, kegiatan tablik akbar ini juga bagian dari peringatan Hari Ibu. Merangin merupakan daerah yang nilai agamanya cukup tinggi. Untuk itu, rangkaian HUT Merangin bukan hanya dilakukan untuk urusan dunia, namun harus diimbangi dengan urusan akhirat agar Merangin dalam keadaan aman dan tentram. Nah, ini adalah kita ingin ukhuwah Islamiyah kita terjaga dengan baik dan rasa persatuan dari teman-teman sekalian, dari warga Merangin pada umumnya untuk menjaga Merangin. Baik dari sisi keamanannya, ketertibannya, stabilitasnya. Nah, ini penting sekali. Maka kita jalin ini semuanya dalam sebuah silaturahim, yaitu ukhuwah Islamiyah yang kita fokus dengan tablik akbar pada hari ini. Ruth Hidayat, Jambi TV.